saya ini kan ada melanggar lalu lintas, Bu. Saya dapat surat undangan. Undangan etle itu saya simpan di jok mobil waktu itu di sebelah kiri tempat duduk saya. Nah, gitu. Kan tahu kan nama kecamatan Tambak Sari, sehingga alamat orang tersebut menghubungi ke Polsek Tambak Sari. Dari Polsek Tambak Sari itu menghubungi kelurahan, apa benar saya ini warga Tambak Sari. Iya, ya merasa ketakutan atau apa, sehingga dari warga itu diamankan ke Polres Probolinggo. Probolinggo, Bu, seperti alat. Itu. Juli malam, ditelepon siapa, Pak? Iya, saya ditelepon sama Pak RT bahwa Pak RT dapat telepon dari Pak dari kelurahan, yang mana ada mobil dengan ciri-ciri warna hitam Avanza kepunyaan L1491 tersebut itu ada di Probolinggo, seperti itu. Jadi akhirnya saya mengiyakan bahwa mobil itu warna hitam dan memang kendaraan itu kendaraan saya, Bu. Yang selama ini saya laporkan ke Polres Bangkalan. Oke. Kalau gitu. Boleh tahu dari pihak kelurahan ini bisa telepon jenengan awalnya gimana, Pak? Itu setelah saya telepon kembali Pak lurahnya, ternyata dapat infonya itu dari Polsek Tambak Sari, Bu. Oh, dari Polsek Tambak Sari. Nah, terus Polsek Tambak Sarinya info dari Polsek Tambak Sarinya itu taunya katanya ini dari temennya yang ada di Probolinggo. Mereka beserta anggotanya bergerak cepat langsung menuju ke Probolinggo, Bu. Pada keesokan harinya itu langsung berangkat untuk mengambil kendaraan Avanza tersebut, seperti itu. Akhirnya saya, begitu saya dapat info sama Pak Kukuhnya itu, saya disuruh ke Polres Bangkalan, langsung saya bergegas ke sana, Bu. Nyampe Bangkalan itu kurang lebih jam antara 10, 4, 5, 11 lah tadi. Hampir menjelang siang ya, Bu ya. Dan di situ saya ketemu sama ini, Bu. Sama Kapolresnya, Kapolres Bangkalan. Yang bernama Pak Rifai. Di situ langsung saya diserahkan, maksudnya apa benar ini kendaraan saya suruh cek dulu, iya benar, Pak. Terus langsung dikasihkan kuncinya kepada saya disuruh menghidupkan mobil itu. Jadi saya rasa juga nggak percaya, Pak, kok baik hati seperti ini Pak Rifai-nya itu, Kapolres Bangkalan itu. Dan saya mengucapkan terima kasih, Bu, kepada ya selama ini SS ya, Bu ya. Ya, Bapak. Yang telah membantu saya beserta timnya bisa mengudara, maksudnya hal yang sekiranya yang saya mungkin sudah hilang harapan mobil itu bisa, kendaraan saya bisa sampai lagi ke tempat ini, walaupun masih ya istilahnya masih ya diserah, maksudnya pinjam pakai, tapi saya bisa bekerja kembali, Bu, seperti itu. Dan dan juga saya mengucapkan ini, Bu, terima kasih kepada Kapolres Bangkalan, terus Bapak Kasat, Bapak Kanitnya, terutama juga sama Pak Kukuh, Bu, yang mereka bekerja secara profesional, Bu ya. Dan tidak sepersen pun uang yang saya, maksudnya bahkan saya mengeluarkan uang itu pun nggak boleh, Bu, maksudnya jangan, dia bilang gitu.